Turki kembali membuat rekor dunia. Setelah sukses menembakkan rudal balistik supersonik TRG-230 dari Akinci. Kali ini, Akinci kembali membuat rekor dunia terbaru, yaitu sukses meluncurkan rudal jelajah. Ini terlihat dari video yang dirilis langsung oleh pihak Rocket Sun beberapa hari yang lalu. Yang memperlihatkan detik-detik, drone Akinci melakukan peluncuran rudal jelajah Cakir. Terkait kesuksesan tersebut, Presiden Industri Pertahanan Turki, Abah Haji İsmail Demir pasca peluncuran menyebutkan, untuk pertama kalinya di dunia, rudal jelajah diluncurkan dari drone. Cakir kami sukses diluncurkan dari Akinci. Target dapat ditabok dengan sangat presisi. Dan semoga ini menjadi hadiah dari industri pertahanan untuk Abah Turki, Ibu Abah Haji İsmail Demir. Bayangkan bro, di bawah pemerintahan Putin, Rusia yang dulu ambruk langsung berubah jadi pesaing Amerika. Namun Turki 20 tahun di bawah Abah Haji Erdogan, langsung berubah menjadi negara produsen senjata dunia. Dari data yang dirangkum, untuk spesifikasinya sendiri, Abah Murat Kinci, General Manager Rocket Sun menyebutkan, bahwa rudal Cakir memiliki jangkauan lebih dari 150 km, yang mencakup 8 varian rudal berbeda, dengan 3 kelompok pengguna. Di mana nantinya, dengan sejumlah varian tersebut, maka rudal ini akan memenuhi kebutuhan banyak unit keamanan Turki. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.